Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Papua Selatan, tewas ditikam anggotanya. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku karena sakit hati tidak diberikan cuti oleh atasannya. Pemberangkatan jenazah diwarnai isak tangis teman sejawat almarhum, baik dari TNI, Angkatan Darat, maupun Ikatan Dokter Indonesia Cabang Merauke. Almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu, dari 12 orang yang bekerja di rumah sakit, 5 orang dijadikan saksi yang semuanya merupakan anggota TNI. Sementara untuk pelaku, terancam pemecatan dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. Proses hukum tetap berjalan karena pelaku sudah merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan sebilah pisau. Intinya kekecewaan yang dilakukan karena dia mengambil cuti karena kekecewaan itu belum diizinkan. Jadi belum diizinkan karena cuti itu kapan saja bisa diambil. Kebetulan karena pegawai kesehatan ini sangat terbatas sehingga bergantian.